animo masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk divaksin sangat tinggi. Indikasi ini terlihat dari kesungguhan warga yang rela antri dari pukul 6 pagi untuk divaksin COVID-19. Seperti yang terlihat di Gedung Kesenian Batu Raja, Kamis, 2 September 2021, warga yang rela datang sejak pukul 6 pagi agar mendapat nomor antre di depan. Oh, jadi begini, untuk satuan pendidikan, apabila ada satu saja yang terpapar, baik itu guru ataupun murid, maka sekolah itu wajib untuk kita lakukan penutupan sementara sampai nanti dinyatakan yang sehat, apa yang terpapar ini bisa sehat kembali. Dan itu sudah masuk dalam aturan dari SKB 4 Menteri dan surat edaran Bapak Gubernur. Jadi ini yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Tadi masuk kita resmi mulai kapan, Pak? 1 September kita harapkan, karena surat edaran gubernur sudah ada, Pak Gubernur sudah ada, dan dari Inmendagri juga telah memberikan peluang untuk itu. Kita harapkan, karena kita memang sudah lama persiapkan ya, sejak beberapa bulan yang lalu dari dinas pendidikan sudah mempersiapkan, bahkan setelah telah uji coba untuk belajar tatap muka. Ketika kita telah ada sinyal untuk diperbolehkan, kita segera 1 September kita akan mulai. Seluruhnya persentasenya 85%. Sudah vaksin 2 kali. Dan yang belum itu 15%. Kira-kira datanya saya lebih 10 yang belum tervaksin. Tapi itu ada alasan. Mereka yang belum tervaksin itu bukan tidak mau atau vaksin yang tidak ada, tapi karena memang pada saat screening pertama mereka dinyatakan punya penyakit penyerta komorbid, sehingga mereka tidak memenuhi syarat medis untuk dilakukan vaksinasi. Tervaksin itu totalnya 4.771. 4.771. Yang belum vaksin itu 668. Guru SMP seluruh total. SD SMP. Mulai dari PAUD, jenjang PAUD, SD dan SMP. Yang menjadi kewenangan kabupaten. Iya.